Halo sahabat Sri Village, kali ini berada di Kota Bambu. Nah, ini dekat Indomaret, lurus lagi nggak jauh itu pertigaan ya, yang ke Tanah Abang. Ini ada nasi uduk Bang Ali nih. Jadi ada yang rekomendasi dari Bea Putra dan teman-teman saat live streaming, katanya ini harus cobain nih nasi uduk Bang Ali, patokannya di Kelurahan Kota Bambu. Tapi saya kemarin nyari kota kelurahannya nggak tahu kemana. Katanya sih deket-deket sini kelurahannya. Nggak ada palang ya guys, ya. Nggak ada namanya. Nah, ini dia nih, tenda biru. Ada tulisannya soto ayam kerang hijau, mungkin sebelahnya atau malam kali ya. Gang Rincik tuh. Tapi di Google Map ada. Jadi kalau kemarin harus jam 5 pagi. Sekarang nih udah jam 7:30. Udah, ludes. Jadi udah kebanyakan habis ya, kita lihat ya. Pagi Bang Ali. Wah, kemarin saya kemari jam 8 mah udah habis ya. Ini ada. Jadi nasi uduk aja nih Bang Ali ya. Ya, gorengan udah habis. Oh, biasa gorengan apa aja? Mantepe, bala-bala. Oh, kalau saya nanti makan sini Bang Ali boleh ya? Boleh. Widih. Telur. Ini juga telur tadi banyak harusnya ya. Pada habis semua ini. Wih, hebat tuh Bang Ali. Bentar aja ya. Sama tentu ya. Wih. Ini telur juga nih. Iya, ini telur apa biasa semua yang kari. Oh, jadi ini yang pedas. Iya. Ini bihun. Sama yang semur sama yang kari. Iya. Terus kemudian ini ketan nih. Ketannya pakai sambal kacang nih. Iya. Waduh. Terus ada nasi uduknya. Berapa liter satu hari Bang Li? 15 liter? Hebat tuh. Ini gorengan juga habis nih ya? Oke, saya makan sini satu sama nanti bungkus. Langsung bungkus dah Bang Li. Bungkus dulu dah. Iya, nanti keburu habis. Setiap hari Bang Li? Bungkus dua Bang Li. Pakai bihun. Oh iya betul juga ya. Oh iya. Satu lagi dah Bang Ali. Lauknya berarti pisah ya? Ini bihun kalau udah habis nggak di topping lagi, nggak diisi lagi dong? Enggak. Udah segini aja nih ya. Katanya ada kelurahan di mana kan Bang? Belakang. Oh, belakang. Ini Gang Rincik. Gang Rincik ya patokannya ya? Iya. Buka jam 5 kan ya? Jam 5, jam segini udah pada habis. Nah, nanti bungkus ini nih, telur Bang Ali. Boleh, boleh. Ini sambalnya sama kayak sambal ketan, sama nggak? Sama, sambal kacang juga ini. Yang semur dua deh, dua. Sama tahu. Kentang habis. Habis. Tinggal tempe. Tempe nggak usah dulu, untuk saya aja nanti. Kentang tadi udah habis barusan ya. Oh, ada sisa-sisa. Makasih. Ya, makasih nih. Pakai bihun. Telur balado deh. Ah, ini tempe ini ya.
Bali ya. Biasanya saya pakai tahu nih, tapi kali ini cobain tempe dah. Sambal lah ya, kacang. Sambal empat. Wih, ya? Langsung sambal di sini. Kalau segini boleh tahu Bang Ali berapa? 12 ya? Waduh, mantap nih Bang Ali. Kita makan sini nih. Makannya ada di kursi-kursi. Ada juga dalam ya Bang Ali ya? Ada. Tapi nih, kenapa ada tulisan soto ayam gitu siang? Siang. Oh, iya. Sip. Oke. Makan Bang Ali. Nah, ini dia nasi uduk Bang Ali. Berarti 3 jam udah habis ini. Udah hampir ludes. Sekarang aja, sekarang jam berapa, Bang Ali? Hampir jam 8 ya? Hampir jam 8 loh. Wow. Jadi ini 3 jam diprediksi ludes ini. Paling lama cuma 4 jam, Ali. Makanya banyak yang saranin datang tuh harus pagi-pagi. Jadi sebelum kita menikmati, kita berdoa dulu. Ini jualan simple, Bang Ali, cuma nasi uduk ini dong ya? Iya. Tapi lakunya. Oke, kita cobain nasi uduknya dulu. Wah. Enak, Bang Ali. Nasi uduk. Bilangin nasi uduk apa? Betawi. Iya. Mantap ini, enak. Kayak nasi uduk dibungkus daun pisang gitu Bang Ali. Hah? Lu ya? Telur baladonya sambalnya pedes banget. Hah? Mantep loh. Apalagi sambal kacang ini nih ya. Wow. Pedas gurih gitu loh. Cuma biasa nasi uduk ada jengkol, ini gak ada jengkol Bang Ali? Gak, mau dikit sekarang. Oh gitu? Mau dikit, kerja gini nih, gak nasi uduk. Oh, bikin diri? Iya. Itu lah. Oh. Ya. Sama istri bikin. Jam berapa berarti persiapannya? Jam 2. Jam 2 pagi. Hebat, jam 2 pagi udah persiapannya. Bukan gerimis, belum gerimis ya, mendung. Iya. Enaknya makan nasi uduk nih. Kita cobain tempe balok. Kalau tempe balok berapa nih? 1.000. Harganya 1.000. Ada tes asin, kasih garam nih, enak nih. Makanya mertua adik saya tuh tahu Bang Ali sini. Katanya tuh tinggal lurus aja katanya. Mantap ya. Oh, bapak saya 65 sampai 72. Siapa? Almarhum bapak saya. Jadi udah jualan dulu? Udah jualan. Saya lurusin. Oh. Sudah dulu lah. Bang Ali generasi kedua berarti? Iya. Wah. Di sini terus? Iya. Wah, mantap ya. Deket Gang Lincik. Nanti alamat kita cantumkan di deskripsi. 2.000 ketan. Biasanya ketan tuh
dicampur sama pisang goreng. Kalau yang ini, kalau orang Padang pisang goreng. Pisang goreng? Kalau orang Padang pakai pisang goreng. Oh, kalau orang Padang sama pisang goreng. Iya. Oh, sama ini sih pernah orang Padang itu ketan sama duren. Iya, ya? Iya. Dicampur itu. Iya. Kalau kamu itu ada duren pisang. Kalau pisang goreng nggak mau. Iya. Sama duren enak loh. Iya. Kalau sama sambal mah orang Jakarta kali ya? Iya. Wah, sambalnya pedes. Tambahannya tuh tempe balok sama ini 15 sama ini 38 jadi 53 53 udah kembali buat sini aja, lebihnya buat Bang Ali, buat Bang Ali aja ya. Terima kasih udah diizinin meliput. Makasih ya, makasih banyak ya Bang Ali ya. Sukses ya nih, saya taruh sini ya. Ini dia nasi uduk Bang Ali. Waduh, yang adanya di Gang Rincik nih. Ya. Ya, sudah mau habis jam 8. Jadi nanti alamat kita cantumkan di deskripsi. Alamat di Google Map-nya ada, cuma dibilang permanently closed. Sebenarnya masih buka, guys. Wow, sampai ketemu di edisi berikutnya. Macet, ini alternatif kalau misalnya genap ganjil nih. Ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Grimis. Kita ke Rembo nyebrang. Oh.